dadah dulu yang tidak ikut. Oke, dadah dulu. Hai guys. Halo guys. Hai guys. Kita pergi mandi-mandi. Halo guys. Mandi Deborah. Halo guys, kita mau mandi Deborah guys. Guys. Jadi kita ada naik kapal. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed. Selamat pagi geng, hari ini kita menuju pantai Sibora. Semoga cuaca hari ini bersahabat geng. Oh iya geng, untuk menuju ke pantai Sibora kita memerlukan perlu 1,5 jam lebih kurang begitu lagi. Tapi kalau untuk naik speed sekitar 1/2 jam. Oleh karena kita naik jalur kecil ya waktunya agak sedikit lama. Di depan kita itu pantai Sige. Kemarin pernah kita destinasi juga di tempat itu. Guys itu tempat dangkal guys. Bertabrakan dengan air turun. Sekitar 1/2 jam lagi baru sampai ke tempat tanjung. Ini depan kita ini salah satu driver-nya kita. Cuaca hari ini sangat bersahabat, sangat cerah airnya. Untuk teman-teman yang berada di Inawatan maupun di luar Inawatan, coba deh jalan-jalan di tempat wisata ini yang baru, berada di Inawatan Sorong Selatan, Papua Barat. Itulah pantai Sibora guys. Pantainya sangat indah guys. Wow, luar biasa. Papua memang indah ya. Dan sebenarnya ini bukan pulau, cuma bak sambung seperti tanjung kayak begitu, tapi kayak pulau ya kelihatannya. Akhirnya kita sampai juga ya guys di tempat tujuannya kita untuk hari ini bersedasi. Perjalanan yang sangat melelahkan, 2,5 jam kayaknya. Tidak laju juga mereka? Hah? Tidak laju juga? Dua mesin tahu engkau dong kerja satu mesin saja apa? Dua. Kok bisa ya? Tidak bisa kejar kita? Karena itu apa belum gas itu. Mandi sebelah sana aja, sebelah sini. Oh, jadi harus kuat ya? Jadi belakang mandi sebelah sana ya. Sana di situ. Banyak banget. Hah? Banyak ikut.
Ikut. Tapi ikut, guys. Hai. Semuanya. Kita foto saya dulu, Dan. Eh, tra foto ini. Kita foto kakak video itu. Kakaknya. Sampai terkumpul sama aku. Kan gitu. Iya, Mas. Kakak membayar. Oke, okay, guys, kita samperin para ibu-ibu dulu. Ini mau guna stir Facebook. Ini marah saya. Kita mau persiapan dulu alat bakar-bakar dulu, bakar api dulu, bukan kayu untuk bakar-bakar ayam. Ini para tim-tim kita, teman-teman kita yang sebagian baru tiba juga. Aku di sini. Di korek gini nak kakak buka bari. Inilah para ahli pembakar. Para pemuda-pemuda yang luar biasa. Apa salahnya? Profesional kok seperti orang-orang yang lain. Cuman cara itu. Hai guys, kita orang kaya, Mitra. Ikan termasuk profesional juga itu. Bisakah Haji? Ini ya. Kepelan benar. Iya, satu kali bakar begitu maksudnya bagus. Ayo kita menuju ke tim kedua dulu. Mereka juga ada persiapan api untuk pembakaran ayam juga. Oke, okay, ini mereka. Di sini memegang pemeran utama adalah kembar seluler. Inilah bebenguknya, baju putih. Halo guys. Ya, kita... dia dulu lah, Mai. Iya, hancur lah manis. Hah? Hancur lah manis. Laki-laki yang satu ini adalah laki-laki Ambon. Saya bicara juga tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Inilah dia nih. Tim kedua lagi persiapan tenda untuk para anak-anak kecil dan para ibu-ibu. Garam, tidak bawa garam. Aduh, jadi. Tapi yang tadi kebawa. Mari kita lupa bawa garam, guys. Ayo kita kembali ke tim pertama. Itu ada air laut itu. Anak-anak jolor. Tidak ikut, ah?
Yang di depan saya ini adalah tim ketiga, Sof, yang namanya Sofyan Jaya. Juga dia tidak biasa berhitung. Dia bilang begitu, jadi dia bilang saya istri ini dia tidak bisa ini, dia mabuk laut terus. Orang pantai baru bisa nanti. Bapak orang terakhir ya kan? Orang ini pasang-pasang bom. Orang baju. Raja laut. Tidak ada yang tanggung jawab nih. Kasihan istrinya di kesepian di sini. Ya, Om Bela. Ikat baik-baik ya, nanti dia jatuh baru. Kau lagi jatuh. Ikat baik-baik. Kita bisa pakai. Tinggal kasih tali baru ayun-ayun. Karena koordinator yang itu jadi baju itu. Om Ale itu kebun di sebelah. Om Ale pun di sebelah. Kita pulang ambil kau saja kelapa nanti pergi menagih. Sudah mudah ya, tante suami ambil kelapa. Iya berapa ekor? Berapa biji? Kenapa ke dalam sekali kan? Bukan di sini. Panas nanti. Oh, di sini panas. Iya, nanti dia panas. Sudah jatuh itu bisa dia batanya di atas. Tidak ada panjangnya. Mafaza Anastasia. Mama Minsar dada Mama Dion dulu. Itu langsung dari Makassar itu. Makanya maka kalau ada keluarga sih sudah ada sudah. Di situ sudah siaran. Nah, kelihatan. Sudah ada keluarga dulu di situ. Bagus itu mbak kalau ada nanti itu dia kantornya di sini. Kantornya apa? Ini. Kantornya apa? Pertamina. Anunya perikanan di sini. Oh. Nanti itu. Ya pun ini. Suaminya Onco. Masih pada nanti pembesnya kembung itu. Itu lagi. Terus baru.
ibu-ibu yang dua ini adalah sponsor ikan bakar, terutama yang berdiri. Oke guys, next video dulu, video berikutnya nantikan part 2 nya.